Oke, kawan-kawan, di video kali ini kita akan unboxing speaker yang berukuran 8 inci yang memiliki mikrofon wireless. Mic yang tidak memiliki kabel. Itulah wireless. Speaker ini berkode JQS8122. Speaker Super Bass. Wireless speaker yang memiliki besar kapasitas baterainya yaitu 3000 mAh. Di mana secara umum speaker hanya memiliki 1200 baterai. Berarti ini memiliki ketahanan 4 bahkan lebih dari 6 jam seharusnya. Ini memiliki power 20 watt, 8 inci. Ya. Ini juga sudah support seperti biasa memory card USB, bisa masuk flash disk, aux, mic, kabel jika ada biar bisa duet, jadi bisa masuk juga. Dan pengaturan volume mic. Tetapi di sini kita lihat belum ada kontrol untuk pengaturan echo. Di sini ada keterangan-keterangan yang sangat panjang yang bisa Anda baca ketika Anda memiliki speaker ini yang berkode JQS8122. Nah, ini ada 3 pilihan. Artinya di sini ada 3 pilihan warna yaitu hitam, merah, dan biru. Di sini juga di bawah ini dikasih keterangan bahwa speaker ini seperti yang kita jelaskan tadi bisa masuk memory card, aux juga, flash disk, bisa juga radio dan memiliki LED light party, mikrofon wireless dan juga bisa support mic kabel dan baterainya tahan, bahkan bisa menjadi recharger, artinya saat darurat dari baterai ini bisa ngecas ke HP. Dan sudah TWS link. Nah, yang saya suka dengan box ini, sebelum kita unboxing, ini disediakan untuk pembeli, kita pembelinya. Jadi tanpa plastik, membawanya sangat enak. Jadi sampai sedetil itu, yang membuat ini pabriknya memikirkan kita-kita yang pembeli. Jarang sekali, bahkan baru kali ini saya lihat box speaker yang disediakan gagangnya. Biasa tidak ada, jadi harus masuk plastik, baru bisa kita pegang. Jadi kalau ini sangat mantap. Kita akan unboxing, kawan-kawan. Nah, seperti ini ya. Sangat aman. Di atas langsung kita dapatkan mic wireless. Mic wireless. Dan remote control. Dan speakernya di wrapping pakai barber wrap. Jadi keamanannya terjaga. Dan yang kita peroleh kabel cas. Itu saja, tidak ada lagi yang kita dapatkan. Kita fokus ke speakernya. Nah, ukuran speaker 8 inci pada umumnya sekitar tinggi 35 sampai 38. Ini juga seperti itu. Beratnya sekitar 2 kilo. Tapi kurang lah ya, sekitar 1,5. Nah, ini bisa kita perhatikan tampak depannya, tampak samping, dan tampak belakang. Ini untuk tripod speaker biasanya. Atas seperti ini. Jadi simpel. Cara menghidupkannya kita putar di sini yang ada tulisan on off ya. Wow, speakernya suara pertamanya itu sangat menggelegar. Oke. Kita langsung coba yang sudah terkonek dan sudah kita pasang baterai mic wireless-nya. Karena ya, kalau kita beli ini belum disediakan baterai mic-nya. Baterai mic-nya menggunakan baterai AAA atau baterai jam dinding yang biasanya 25.000 ya. Jadi kita ini sudah kita masukkan. Oke, cek satu. Jadi suara mic-nya ini ya sangat jelas, sangat renyah karena memang bawaan. Jadi kalau bawaan itu tidak memerlukan konektor lagi. Biasanya kalau tidak bawaan, mic wireless-nya membutuhkan
ada konektornya, dicolokkan lagi ke sini untuk menyambungkan antara mic dengan speaker. Jadi butuh ini dicolokkan. Tapi kalau ini, karena ini sudah langsung terkonek karena bawaan, jadi rangkaiannya mungkin sudah di dalam, jadi tinggal on off kan ini, on, tinggal pakai. Jadi seperti itu, kawan-kawan semuanya. Jadi harganya ini Rp350.000. Susah tidurnya aku sombong.